Bismillahirrahmanirrahim. Ila habratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila habrati syekh Abdul Qadir Jailani wa ila syekh Hashim Asyari wa ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asadatina wa talamidana wa walidina al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan dengan doa solawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ani di Sentra Seni. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat, tetap semangat belajar bersama mama di rumah. Hari ini bertemu dengan Bu Ani, mau diajak kegiatan mencoret-coret kertas dengan berbagai media. Oke, media yang pertama yang dicontohkan Bu Ani yaitu, yang pertama apa ini? Teneng, pensil warna, benar. Nah, tugas kalian mengambil 3 warna. Berapa sayang? 3 warna. Kemudian apa yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Silakan kamu pilih sendiri. 3 warna. Nah, nanti dibuat media untuk mencoret-coret kertas. Oke, itu media yang pertama. Yang kedua. Nah. Teneng. Yeay, benar. Crayon. Nah, media ini sama perintahnya dengan yang pensil warna tadi sayang, yaitu mengambil 3 warna yang kalian suka, kemudian bisa kamu coret-coret kertas. Oke, selanjutnya, nah, tane, spidol warna,
sama perintahnya. Oke, kita laksanakan. Dan nanti sama Bu Ani sudah disiapkan kertasnya di dari sekolah. Jadi tugas anak-anak hanya membuat kreasi dari coretan-coretan tadi. Oke, siap. Jangan lupa ucapkan bismillah sebelum melakukan sesuatu dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setelah melakukan sesuatu. Kita mulai. Nah, Bu Ani mau mengambil spidol. Nah, spidolnya Bu Ani yang pilih yang warna apa ya? Oh, Bu Ani pengen pilih ini. Terus ini warna apa? Oke, kuning. Oke, terus sama deneng biru. Oke. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa ya, dikasih karet. Karetnya diikat dulu ya. Minta tolong mama kalau tidak bisa memberikan. Nah, diikat. Sudah, kita buka. Sudah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Bu Ani mau mencoret-coret, membuat bentuk. Sama ya nak ya, jadikan satu. Oke, berkreasilah sayang, berkreasilah boleh. Nana, alhamdulillah. Oke, Nana, kita lanjutkan. Tadi kan sama Bu Ani sudah dikenalkan dengan menggunakan spidol. Sekarang dengan menggunakan deneng. Nah, krayon kita sama ya. 3 buah krayon. Kamu pilih warnanya sesuka hati kalian. Kemudian kamu ikat dengan karet. Nah, oke, kita lakukan. Baca apa dulu sebelum memulai kegiatan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, Bu Ani mau menggaris dulu, membuat penggaris. Nah, oke. Nah, boleh sesuka hatimu. Nah, kemudian kalian boleh membuat lingkaran di sini. Nah, yang ini Bu Ani menggunakan pensil warna. Di sini Bu Ani menggunakan 4 pensil warna. Kalau kalian bisa 3 warna boleh, 4 warna juga boleh. Silahkan ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ya. Nah. Oke, membuat apa ini Bu Ani? Nah. Lagi. Menjadikan apa ini? Oke. Nah. Selesai. Di sini kalian boleh membentuk bentuk apa saja boleh. Membuat coretan apa saja boleh. Membuat coretan apa saja boleh. Nah, Bu Ani yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat. Oke, anak-anak, kegiatan kita yang kedua ada di buku ini. Nah, majalahnya sudah disiapkan oleh Bu Ani. Nanti kalian kerjakan di halaman 6. Nah,
kegiatan kita untuk dari sentra seni, yaitu mewarnai anak gambar apa ini? Ya, laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, tugas kalian anak-anak, kegiatan yang kedua yaitu mewarnai gambar sesuka hati kalian dengan dampingan orang tua. Oke, laksanakan ya. Semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anak-anak hari ini kegiatan sentra seni sudah selesai. Semoga menjadi ilmu barokah buat kita semuanya. Sekarang kita tutup acara kegiatan kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan surat dan doa keluar rumah. Sudah siap? Sikap manis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak-anak jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap berada di rumah dengan menggunakan masker dan jaga diri anak-anak baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.